Wabarakatuh. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tengah hari, kami sedang berada di Curug Kue. Kue apa lo? Kue apa lo? Kue lah. Lo kue. Kue. Kali ini kita lagi menjelajah di suatu tempat, yaitu di Kota Trenggalek, di Desa Mligujon, Miri, Gambir, begitu. Para pemirsa, pencariannya guys, saya naik ke sana ya, ke Curug Kue. Curug Kue ini adalah tempat wisata di Kota Trenggalek, namun belum begitu banyak orang yang mengetahui tempat ini ya. Jadi kami pertama kali naik ke Curug Kue. Ayo ikuti langsung. Jio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, tempatnya sangat indah sekali ya, sejuk sekali ya. Tapi kalau di sini harus hati-hati karena kalau hujan turun kita harus cepat-cepat keluar dari tempat ini ya, karena kalau hujan turun dari atas sana air akan datang dari atas sana ya, turun alias merjun. Turun di sini, kalau kita tidak cepat-cepat keluar dari tempat ini nanti kita keguyur air yang grojokan dari sana ya, dari Curug Kue ya. Dari dua apa lo? Dari dhuwur. Kue apa lo? Kue, lo, kue, lo, kue. Let's go. Yuk kita anjlok. Jalan. Kita turun medun. Assalamualaikum. Nah, ikannya pemirsa. Kita harus melewati bebatuan, jadi harus hati-hati ya. Pemirsa, di sini pemandangannya sangat wah, benar-benar, benar-benar, sangat alami hujan. Banyak ikannya loh. Benar-benar. Mudah-mudahan di tempat ini segera dibangun sebagai tempat wisata oleh Bapak Bupati Kabupaten Trenggalek ya. Bapak Bupati, cepet-cepet dong bangun di sini ini loh. Aku gemes. Tempatnya bagus sekali. Ya Allah. Benar-benar. Sejuk banget guys. Benar-benar sejuk. Nah, pemirsa tahu nggak? Di sini ada yang aneh. Tapi maaf ya, saya nggak akan menunjuk. Di situ, sebelah kiri, ada sebuah batu yang ada lubangnya seperti mata ya. Di situ. Saya nggak nunjuk ya, ini nggak nunjuk saya. Takut soalnya tempat ini mungkin masih ada tempat keramat ya. Ayo.
Ponorogo ini airnya bisa sampai kemana-mana ya pemirsa, karena di bawah sana ada, di sini ada, dan sepertinya air yang di atas ini dialirkan ke desa di bawah untuk mengairi sawah mereka ya. Aku pengen jebur loh guys, tenan aku ya Allah. Airnya kayak gini, dingin. Iya mas, pemotaknya enak nih. Adem lagi bayinya, enak. Untuk dibangun mama. Banget. Coba tinggal di mama nih. Lewat situ kono mas. Situ kono. Lewat kemana? Lewat situ. Jangan meloncat-loncat, banyak batu. Assalamualaikum kilo guys. Ya Allah guys. Jajal aku apa enggak demen lah ini seperti ini loh. Apa ya Allah, benar-benar apa kalian enggak benar-benar takjub kalau seperti ini ya. Mana Oman? Mana? Itu rumah-rumahan. Airnya sejuk dingin. Ya Allah, ini adalah benar-benar ciptaan Tuhan yang sangat menakjubkan. Benar-benar takjub. Ayo, ayo atas. Mana? Ini bukan dibentuk ya pemirsa. Ini dari lempengan batu dia membentuk sendiri ya. Ini ke sana. Kan dia membentuk sendiri ini. Oh, ini. Kita lewat sini. Kita lewat situ. Ini kan ada jalan ya. Tapi gak bisa dilihat, bisa lewat ke batu. Dewan. Dewan guys. Merasa lucu. Kita culut-culut pemirsa. Culut-culut. Main-main. Gentol. Nah. Halo. Heh. Oh, wala. Kursi ini. Atau yang sandal. Mami itu tidak boleh.
Ini minggu apa tuh? Prabu Mokar apa tuh? Oh. Boleh, ada si Robrat.